Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari Abang Aziz yang ungkapkan ini di pagi-pagi ambiar. Putri video call suami saat di acara pagi-pagi ambiar. Pada hari ini putri yang ditanyai di acara pagi-pagi ambiar. Terlihat putri ditemani suami saat di studio. Namun suami putri yang tidak masuk dan hanya melakukan video call. Di sini nampak putri yang video call dengan suaminya. Terlihat suami putri yang tengah berada di mobil. Akhirnya suami putri yang perdana bisa masuk TV meskipun di video call. Di sini Abang Aziz yang menyapa semuanya dengan malu-malu. Abang Aziz ditanyai terkait keyakinannya memilih putri sebagai istri. Di sini Abang Aziz menjawab kalau putri yang bisa meyakinkan semua keluarga dan pandai bergaul dengan keluarga. Abang Aziz juga mengungkapkan terima kasih untuk istrinya itu. Terima kasih sudah menerima Aziz dalam kesederhanaan apa segala macamnya. Sehat-sehat, tetap berkarir, berkarya. Saling support satu sama lain, jaga kepercayaan masing-masing. Yang penting jangan putus komunikasi, saling percaya, ngobrol, bareng-bareng terus. Amin. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.